belum begitu yang seperti kita inginkan. Karena ya di samping kantin itu saya ilmu yang saya peroleh masih sedikit. Jadi saya ingin gabung sama lain supaya dapat bina. Saya namanya Budi Raharjo, Pak. Budi ya? Sudah berapa tahun, Pak? Sekitar 2 tahun setengah gitu. Nama saya Joko Supardiono. Saya usaha di bidang di laut. Jadi pun dari jenis kabinan ya. Bapak dari jenis kabinan sudah Pak Tau. Sudah ya. Next, Bu. Selamat pagi semua. Kenalkan, saya dengan Leni bergerak di bidang makanan, ada di baju-baju juga ada. Okay. Saya berkenalan dengan PT PKBL itu sudah lumayan lama lah. PT lain itu sangat membantu keuangan. Okay. Membantu juga mengembangkan usaha saya. Yeah. Saya juga senang dibawa ke pameran, Pak. Jadi saya dapat teman baru, kenalan baru. Jadi menambah perdagangan saya juga. Alhamdulillah. Lo pameran di mana aja pernah diikuti? Kemana-mana juga, Pak. Ada ke Jakarta, ada sesama Bandung juga gitu. Oke. Jadi Ibu sejak tahun berapa di pembinaan? Aduh, udah lama, Pak. Oke. Udah lupa. Saya masih calon pembinaan, Pak. Oke. Produk saya itu kuliner, PMP dan tekwen. Saya mulai usaha tahun 2014. Jadi udah lebih dari 5 tahun ya? Oke, jalan 5 tahun. Oke, terima kasih. Next. Kedengaran gak suaranya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Juraiha. Saya buka warung dari tahun 2007. Oke. Dan PKBR itu sangat membantu saya. Oke. Sampai sehingga usaha saya lancar meskipun masih sangat sederhana. Oke, Ibu sejak kapan jadi buka binaan? Wah, udah pada, ini udah dedek kot kelihatannya, ada lupa apa-apa. Kamunya, oke gak apa-apa, makasih ya Bu. Next, Ibu. Aku membanggar untuk usaha penjualan Sutrisia Herbal yang lebih ke Indonesia. Sudah jadi mitra binaan? Sudah, tahun ini. Ya, alhamdulillah ya, Teh. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nini Farina. Usaha saya di bidang warung, Pak. Saya baru jadi mitra KTBR. Ya, tahun berapa? Baru ini. Oh, sudah ya. Bergabung atau calon? Sudah bergabung ya. Tapi baru ya. Baru ya. Ya. Berapa dapat dana dari? Ya, pastinya harus kepo. Kalau nggak kepo, kita nggak ngapain teman-teman ikut ke sini. Berapa? Berapa? 15 juta. Oke, dipakai buat apa? Untuk usaha warung mengembangkan. Siapa tahu nanti kalau kedepannya saya pengennya jadi grosir gitu. Amin. Amin dong. Amin. Ya. Nah, oke, terima kasih ya, Teh. Nanti mau ikut bisa nama ilmu ya. Tapi yang depan, saya pengen kepoin juga, Teh. Ya. Boleh berdiri, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana. Hmm? Saya produksi bir laptop. Mana birnya? Oke. Okay. Mungkin ada yang pernah lihat di kafe atau yep. Restoran. Oke. Okay. Ini bir laptop. Asal jangan ini ya. Oke, okay, Teh. Sejak tahun berapa, Teh? Jadi mitra bidang PKBL. Tahun ini 2018. Berapa dapatnya? Ini kepo juga saya. 25. Tuh. Serius? Iya. Boleh tanya sama Pak Masukun. Oh, iya. Saya akan tanya, karena ini sudah terbukti. Saya juga pernah ke tempat beliau minum bir potok. Ya. Sukses ya, Teh. Nanti kemudian bisa berbagi juga ya. Oke. Mau taruh depan juga ya, Teh. Untuk sampel nanti kita bahas. Oke. Teman-teman kalau udah mau mulai, kabari. Kebetulan saya baru pertama ini mengikuti pembinaan pelatihan mitra. Iya. Kebetulan saya tinggal di komplek Bapak Andi. Iya. Benar, siap. Kalau apa latar belakang saya bukan orang bisnis.
Bapak masih calon mitra binaan atau sudah? Calon. Calon, oke, siap. Semoga kita, semoga kalau jodohnya sudah bergabung ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bapak. Next, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deden Rizky Firmansyah. Saya bergerak di toko listrik sama kuliner. Di mana kan? Di GBI. GBI, oke. Dan berapa lama? Kalau toko listriknya udah hampir 3 tahunan, sama jasa juga. Oke. Okay. Kulinernya baru gitu. Apa kulinernya? Macam-macam, ayam geprek kayak gitu. Oke, gak apa-apa. Semoga nanti bisa develop ini materi hari ini ya. Calon mitra binaan? Udah. Kedua. Kedua? Dapat berapa dari pekerjaan ini? Yang kedua, 40. Oh, serius? Ya. Yang pertama? Yang pertama 10. Tapi udah lunas? Udah. Boleh dapat lagi dari 40? Ya. Dipakai buat apa aja? Ya, buat pengembangan modal. Oke, gak apa ya. Nanti bisa kita share tambah ilmunya, mungkin tambah dimanfaatkannya. Oke. Next, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Ari Widiono, bergerak di bidang grosir dan persamini. Alhamdulillah, berkat dana PKPL, tadinya dari warung kecil, sekarang tertumbuh dengan grosir. Dan alhamdulillah, insya Allah, lagi nyari tempat untuk buka Pertamini satu lagi. Oke, aplaus dulu buat saya kan. Dia udah ekspansi loh. Dia akan berapa PKPL Peteleng? Dua kali, pertama dapat berapa? 15. Udah lunas? Udah. Kemudian dapat kedua? 30. Oke, dipakai buat apa aja? Yang kedua ini buat mesin. Mesin, oke, alhamdulillah. Semoga dapat ilmu hari ini bisa makin nambah ya. Oke, dulun ya kan? Oke, sukses terus, semoga kan? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Tata, berada di bidang rekening paku. Bergabung dengan PTBL. Oke, dapat berapa? Dapat 10. 10 juta. Oke, lancar nggak pembayarannya? Alhamdulillah. Wajib gitu ya. Oke, terima kasih ya, Kang. Next, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ari Permana, dari PT Jamian Surabadi, usaha di bidang konveksi mukena sama baju muslim anak. Di mana itu, Kang? Di Kota Batu. Kang, sejak kapan jadi mitra binaan? Lupa. Saking lamanya. Sudah berapa kali dapat ini nyaman dari PKPL? Yang terakhir dapat berapa? Ini yang lupa lu enggak? Lupa juga. Oh, Pak Sugeng ini pelupa, Pak Sugeng. Sudah 4 kali ya gitu. Oke, sukses ya kan? Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya di Lidman Yudin. Yep. Saya usaha bergerak di bidang. Oke. Dapat berapa? 15. Ya, lancar nggak pembayaran? Baik. Alhamdulillah. Makasih, sukses ya kan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Bapak Ahmad dari Bandara. Oke. Okay. Saya bergerak di bidang berjualan anak-anak, jualan es krim. Oke. Okay. Es model susu. Sudah berapa lama? Sudah kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun, oke. Calon atau sudah menikah? Sudah. Sudah berapa lama? 2 tahun kurang. Tahun berapa dapat? 15. Lancar nggak? Alhamdulillah. Wajib kan ya? Oke, okay, next, silakan. Saya lagi merintis usaha online di bidang sepatu. Oke. Okay. Sepatunya itu semua yang desain saya, okay. Di maknanya kita dari beliau. Oke. Okay. Saya calon binaannya. Calon binaan. Calon binaan. Oke. Sudah berapa lama bisnisnya? Sudah berapa lama? Ya, bias pengantin udah lama. Kan sama Bapak udah diinvestasi. Iya, semoga bisa nanti gabung dengan binaannya. Insya Allah, insya Allah. Sukses ya. Baik, lanjut. Pakai buat apa aja uangnya? Merenovasi toko sama apa? Modal untuk apa? Modal kerja ya. Toko di mana? Di depan
Hantap angin. Hantap angin gimana? Hantap. Hantap di sebuah mata panas sih. Oke. Okay. Apa? Apa semoga hasil cowok. Oke. Okay. Selesai ya, Teh. Oke. Okay. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat sejahtera. Nama saya Diki Jamaluddin yang bergerak di bidang bengkel motor. Di mana? Itu Pak, daerah saya di Ciarang Banjaran. Oke, dan berapa lama? Ikut PKPL udah 3 tahun sama sekarang. Dapat berapa? Dapat 30. Lancar di mana? Alhamdulillah. Dipakai buat apa aja? Saya dipakai untuk tempat, perbaikan tempat sama alat-alat. Omset berapa sebulan? Sekarang rata-rata ya sama itu ada 3. 3 juta? Iya. Omset? Iya, omset. Per bulan dong? Iya. Masa sih motor kan banyak sekarang? Gini Pak, masalahnya kan di daerah juga beda dengan dulu ya Pak. Okay. Sekarang itu ya satu RW aja udah ada 3 bengkel, 4 bengkel. Mungkin dengan ibu hari ini akan bisa dapat mengembangkannya. Amin. Oke, okay. Karena amin. Orang macam banyak motor kan ya? Nah itu. Nanti saya akan ketemu apa hakikat bisnis. Oke, okay. Apa hakikat bisnis. Nanti di materi saya kasih, semoga itu jadi model buat akan mengembangkan bisnis. Oke, okay. Next, semangat kan? Sukses ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Mimi. Kan? Mimi. Mimi? Ya. Oke. Okay. Salam binaan PKPL. Oke. Okay. Bergerak di binaan PKPL. Oke. Oke. Sudah berapa lama bisnisnya? 6 tahun. Di mana? Di tempat. Di mana sekarang lokasi bisnisnya? Masuk pasar-pasar. Pasar-pasar. Okay. Di daerah mana? Daerah Suraya. Suraya. Pasar. Pasar. Sukses ya kan, kita bisa bergabung. Next, Bapak. Assalamualaikum. Salam. Oke. Okay. Ya. Sudah berapa lama? Sudah 2 kali. Mungkin sudah jadi kredit. Iya. Sudah dalam kredit. Yang pertama dapat berapa? 15. Lunas? Yang kedua? 20. Baru. Baru. Oke, okay. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, okay. Makasih ya Pak. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Hendra. Saya di bidang tas. Oke. Calon atau sudah Hendra? Sudah Hendra. Berapa lama? Sekarang. Berapa dapat? 10. Lancar? Harus ya. Oke, sukses ya kan. Next, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ririn Syahidi. Usaha di bidang jualan gas di daerah Katapang. Katapang. Ya. Calon atau mitra? Udah mitra baru sekali ini. Sekali dapat berapa? Dapat 15. Lancar nggak? Iya baru. Alhamdulillah lancar ya. Bagus ya. Terima kasih. Next. Waalaikumsalam. Enggak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pakai nama Rafi Kakek Susanto. Oke. Nah itu masalahnya kan kalau data itu saya ada loading. Oh gitu ya. 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 Kalau bidang saya di bidang penjualan barang ini. Oke. Penjualannya jenis pakaian. Oke. Sudah berapa lama? Kalau usaha dari 2010. Oke. Kalau untuk pengenal mitra binaan PKPA tahun sekarang. Dapat berapa? Kemarin pertama baru 10. 10 lancar ya? Alhamdulillah baru jelas 6. Gak bakal kan? Allah. Alhamdulillah. Jadi kedepannya bisa bertemu. Semoga data ilmu hari ini bisa lemah ya. Oke, belum ya kak. Next ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Fira, perwakilan dari Kota Salubi. Oke. Kalau kerjasama itu berarti tidak biasa. Jasa apa? Mitra binaan. Mitra binaan. Oh iya, mitra binaan. Mitra binaan ya? Oke, okay. Tapi belum waktunya aja ya. Siapa? Oke? Okay. Nah, gimana masalah tanya, siapa saya maksudnya ya? Next, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan. Yang pertama berapa? Yang pertama
ya, sama pengungsian agen. Jadi saya kerjasama agen BNI untuk pengungsian pembiayaan BPJS segala macamnya, untuk para rekening tabungan. Jadi ada program tabungan, karena saya punya pengalaman kurang bagus yang pertama gitu. Jadi ada sedikit pelajaran lah, pinjaman yang saya pertama tidak begitu bagus ya, tapi ini awal sebuah pelajaran dan perbaikan untuk Tuhan yang lebih baik. Gimana tuh, sedih sadar ya? Belum deh, next kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Contoh-contoh orang suka selingkuh ya. Bisa gitu. Oke. Selingkuh bisnis maksudnya kayak bukan selingkuh macam-macam ya. Jadi udah berapa lama? Jadi ini tahun pertama. Dapat berapa kemarin? 5 juta. Lancar? Alhamdulillah bisa diproses. Alhamdulillah. Ya. Sukses ya Kang. Semoga hari ini bisa dapat ilmunya. Moga Kang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya perkenalkan, nama saya Novianto Trinugroho. Sebenarnya saya datang ke sini itu ngantar teman tadinya. Ngantar teman. Cuman pada saat saya ketemu Kang Yuda, saya ditawarin, udah kami aja. Oke. Kebetulan tempat saya Paulbru, Kopi Tis, Monsulanan Kopi Tis. Karena kemarin sama Pak Yuda, wah ini bisa sama Bill Protok nih. Apa ini? Paulbru. Paulbru itu kopi, kalau bahasa Sundanya Kopi Tis. Kopi Tis. Jadi dia lebih bagus itu masuk ke kulkas. Oke. Okay. Setelah minum sesloki masukin kulkas, minum sesloki masukin kulkas. Udah berapa lama? Kalau ini ya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Nah, sebetulnya saya karena dulu kerja di kafe, yeah, jadi saya pengen mandiri lah kira usaha. Saya coba ke kopi. Kebetulan di samping saya bikin produk kopi, saya juga ngasih pelatihan pengolahan kopi. Ya. Semoga ini bisa ya dikembangin ya. Ya saya juga sebelumnya terima kasih sama Ibu Ajeng, karena Bu Ajeng yang mengajak saya ke sini. Mana Bu Ajeng? Yang tadi di depan. Oh. Oke. Okay. Ya, begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, makasih Kang. Kan tadi di depan. Sudah berapa lama deh? Kalau jajan pasar udah lama, kalau udah 4 tahun. Kalau yang olahan dulu menteri baru sekitar setahun. Sudah cukup puas dengan bisnis sekarang? Belum. Sudah jadi mitra atau masih calon? Masih calon. Semoga bisa bergabung ya. Amin. 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 Aplaus dulu buat kita semua.